Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai program kredit DP ringan mobil Toyota Agya terbaru di bulan Januari tahun 2021 untuk wilayah Jawa Barat. Di sini tersedia program kredit dengan DP mulai dari 22 jutaan. Lalu berapa angsurannya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Agya. Pertama, kita mulai dari mobil Toyota Agya mesin 1000cc yang tipe G manual. Untuk mobil Toyota Agya yang tipe G manual mesin 1000cc, di wilayah Jawa Barat pada bulan Januari tahun 2021 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp32.741.000. Setelah dipotong diskon sebesar Rp10.000.000, maka untuk DP-nya tinggal sebesar Rp22.741.000. Nah, berikut ini adalah rincian angsurannya. Pertama, kita mulai dari tenor 5 tahun. Untuk tenor 5 tahun dengan DP sebesar Rp22.741.000, angsurannya adalah Rp3.229.000 dikali 60 bulan. Dari tenor 5 tahun, selanjutnya kita ke tenor 4 tahun. Untuk tenor 4 tahun dengan DP sebesar Rp22.741.000, angsurannya adalah Rp3.681.000 dikali 48 bulan. Dari tenor 4 tahun, selanjutnya kita ke tenor 3 tahun. Untuk tenor 3 tahun dengan DP sebesar Rp22.741.000, angsurannya adalah Rp4.527.000 dikali 36 bulan. Dari mobil Toyota Agya yang tipe G mesin 1000cc, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Toyota Agya tipe G manual mesin 1200cc. Untuk mobil Toyota Agya yang tipe G manual mesin 1200cc di wilayah Jawa Barat pada bulan Januari tahun 2021 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp33.801.000. Setelah dipotong diskon sebesar Rp10.000.000, maka untuk DP-nya tinggal sebesar Rp23.801.000. Nah, berikut ini adalah rincian angsurannya. Pertama, kita mulai dari tenor 5 tahun. Untuk tenor 5 tahun dengan DP sebesar Rp23.801.000, angsurannya adalah Rp3.334.000 dikali 60 bulan. Dari tenor 5 tahun, selanjutnya kita ke tenor 4 tahun. Untuk tenor 4 tahun dengan DP sebesar Rp23.801.000, angsurannya adalah Rp3.800.000 dikali 48 bulan. Dari tenor 4 tahun, selanjutnya kita ke tenor 3 tahun. Untuk tenor 3 tahun dengan DP sebesar Rp23.801.000, angsurannya adalah Rp4.674.000 dikali 36 bulan. Dari mobil Toyota Agya yang tipe G manual, sekarang kita naik lagi ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Toyota Agya mesin 1200cc tipe TRT manual. Untuk mobil Toyota Agya tipe TRT manual mesin 1200cc di wilayah Jawa Barat pada bulan Januari tahun 2021 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp34.301.000. Setelah dipotong diskon sebesar Rp10.000.000, maka untuk DP-nya tinggal sebesar Rp24.301.000. Nah, berikut ini adalah rincian angsurannya. Pertama, kita mulai dari tenor 5 tahun. Untuk tenor 5 tahun dengan DP sebesar Rp24.301.000, angsurannya adalah Rp3.385.000 dikali 60 bulan. Dari tenor 5 tahun, selanjutnya kita ke tenor 4 tahun. Untuk tenor 4 tahun dengan DP sebesar Rp24.301.000, angsurannya adalah Rp3.859.000 dikali 48 bulan. Dan dari tenor 4 tahun, selanjutnya kita ke tenor 3 tahun. Untuk tenor 3 tahun dengan DP sebesar Rp24.301.000, angsurannya adalah Rp4.746.000 dikali 36 bulan. Dari mobil Toyota Agya yang tipe G manual, sekarang kita beralih ke mobil Toyota Agya yang tipe G otomatik mesin 1200cc. Untuk mobil Toyota Agya yang mesin 1200cc tipe G otomatik, pada bulan Januari tahun 2021 di wilayah Jawa Barat tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp36.721.000.
Setelah dipotong diskon sebesar 10 juta rupiah, maka untuk DP-nya tinggal sebesar 26.721.000 rupiah. Nah, berikut ini adalah rincian angsurannya. Pertama, kita mulai dari tenor 5 tahun. Untuk tenor 5 tahun dengan DP sebesar 26.721.000 rupiah, angsurannya adalah 3.637.000 rupiah dikali 60 bulan. Dari tenor 5 tahun, selanjutnya kita ke tenor 4 tahun. Untuk tenor 4 tahun dengan DP sebesar 26.721.000 rupiah, angsurannya adalah 4.147.000 rupiah dikali 48 bulan. Dan dari tenor 4 tahun, selanjutnya kita ke tenor 3 tahun. Untuk tenor 3 tahun dengan DP sebesar 26.721.000 rupiah, angsurannya adalah 5.100.000 rupiah dikali 36 bulan. Dari mobil Toyota Agya yang tipe G-Matic, terakhir kita ke mobil Toyota Agya yang mesin 1200cc tipe TRD Automatic. Untuk mobil Toyota Agya yang tipe TRD Automatic mesin 1200cc, pada bulan Januari tahun 2021 untuk wilayah Jawa Barat tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp37.841.000 rupiah. Setelah dipotong diskon sebesar 10 juta rupiah, maka untuk DP-nya tinggal sebesar Rp27.841.000 rupiah. Nah, berikut ini adalah rincian angsurannya. Pertama, kita mulai dari tenor 5 tahun. Untuk tenor 5 tahun dengan DP sebesar Rp27.841.000 rupiah, angsurannya adalah Rp3.742.000 rupiah dikali 60 bulan. Dari tenor 5 tahun, selanjutnya kita ke tenor 4 tahun. Untuk tenor 4 tahun dengan DP sebesar Rp27.841.000 rupiah, angsurannya adalah Rp4.273.000 rupiah dikali 48 bulan. Dan dari tenor 4 tahun, kita ke tenor 3 tahun. Untuk tenor 3 tahun dengan DP sebesar Rp27.841.000 rupiah, angsurannya adalah Rp5.265.000 rupiah dikali 36 bulan. Nah, kalau Anda lebih tertarik dengan mobil Toyota Agya yang tipe apa dan angsuran berapa tahun, silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Untuk info lebih lengkap mengenai stok dan juga promo lainnya, silakan bisa menghubungi kontak yang tercantum pada bagian kolom deskripsi. Demikian video mengenai update program kredit DP ringan mobil Toyota Agya terbaru di bulan Januari tahun 2021 untuk wilayah Jawa Barat. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Agya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Agya semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa beli mobil, ya di Tumbas Mobil. Terima kasih.